Oke, setelah sekian lama kita tidak review jam, akhirnya kita review kembali jam tangan Casio. Ini paketnya baru datang, langsung aja kita unboxing. Wah, tebel banget ya plastiknya. Oke. Seperti biasa, box biru dan dalamnya kotak Mika itu ya. Yang ini kotak jamnya. Tuh. Ini ada warranty card dan modul seperti biasa. Beda. Jadi ini seri Casio yang dalamnya itu warna putih dan ininya warna merah. Kalau video sebelumnya itu yang warnanya kuning ya, dalamnya kuning, ininya warna hijau kalau nggak salah. Nah, ini seri yang berbeda. Bedah. Keren banget sih. Jadi ini warna merah, 10 year baterainya. Karena yang Casio tipe ini, Casio tipe 1200 WH ini ada dua macam yang, waduh hujan, ada dua macam, yang satu yang kayak gini sama yang kuning. Nah, kalau yang sebelumnya kita review yang kuning, sekarang yang satunya lagi. Jadi kita review kali ini ditemani dengan rintik hujan, keren banget ya, artinya ada keberkahan di sini, amin. Oke, jamnya keren banget. Kita cobain dulu seperti biasa. Semoga suaraku kedengaran ya. Oh iya, ini ada tulisan Casio juga tuh. Ori ya. Biasanya jam ori itu ada Casio-nya di sini, guys. Kalau nggak ada berarti mungkin KW ya. Tapi jarang banget sih lihat jam yang 1200 ini KW itu. Karena harganya juga KW itu biasanya jauh gitu ya. Harga ini harga sekitar 3,5 lah, kalau KW nggak tahu berapa, mungkin pasti di bawah itu. Kalian jangan tergiur harga murah lah intinya. Dan jam ini jelas water resistant ya, artinya tahan air. Jam Casio rata-rata tahan air semua, kalau yang original mau yang harga 100, dari harga 100 tuh udah tahan air guys ya. Asal original, gitu aja udah. Ini jamnya, keren ya. Diameter nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Ini sekitar 3,5 mungkin ya. Karena dia nggak gede banget. Kalau gede banget gini biasanya diameter 4 tuh. Ini 3,5 nih mungkin, atau 3,6. Strapnya juga tebal ya, nggak terlalu tipis, nggak mudah robek. Ini ada kayak polisi tidurnya gitu nih, gerigi-gerigi gini. Ini tulisan apa ini? Nah, ini nggak tahu guys ya, ini mungkin kode dari pabriknya. Jam ini made in China, stainless steel back, water resist 10 bar. Water resist 10 bar. 10 bar itu berapa ya? Nggak tahu dah, coba kalian search aja 10 bar tuh berapa tuh. Mungkin kedalaman ya. 10 bar tuh mungkin berapa tuh? Coba deh kalian cek. Yang pasti lebih tahan air ya. Gitu aja sih. Oke, jam ini keren banget ya. Yang mau beli awalnya ragu-ragu, setelah lihat video ini nggak usah ragu lagi, langsung aja gas. Karena ini jam keren banget. Dan ini best seller sih, banyak banget yang beli jam ini sebenarnya. Oke, mungkin gitu aja review kali ini. Karena ini juga hujan, takut suara nggak ada, kita akhiri saja video kali ini. Sampai bertemu di video-video review selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Dah.